Polres Kendari meminta warga utamanya remaja tidak balapan liar setelah buka puasa atau sahur. Sebab ini bisa membahayakan jiwa dan keselamatan pengendara lain di jalan raya. Sejak memasuki Ramadan, balapan liar marak terjadi, utamanya setelah sahur dan salat subuh. Sudah banyak motor yang diamankan aparat Satuan Lalu Lintas Polres Kendari selama razia balapan liar di bulan suci Ramadan. Balapan liar yang dilakukan remaja sangat berbahaya karena tidak dilengkapi pengaman. Jika kecelakaan dalam kecepatan tinggi akibatnya fatal. Polres Kendari mengimbau warga atau para orang tua agar melarang anaknya keluar rumah setelah sahur dan salat subuh. Selain mencegah balapan liar, tidak keluar rumah juga mencegah kerumunan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Untuk mengisi Ramadan masih dalam masa pandemi juga, lebih baik di rumah saja melaksanakan tadarus atau apa. Diimbau juga untuk anak-anaknya manakala mau keluar untuk sholat subuh atau menghabiskan di luar supaya tidak melakukan kegiatan balap liar. Saat ini sudah ratusan motor yang diamankan Satlantas Polres Kendari hasil razia balapan liar pada beberapa tempat di wilayah Kota Kendari. Dari Kendari, Febrono Taming, iNews memberitakan.